Yo, halo guys, kembali lagi dengan Wedana. Di video kali ini saya akan bermain Hero Fighter lagi, yang belakangan ini masuk meta lagi, baik di turnamen maupun di rank ya teman-teman. Ayo kita lihat hero apa itu, dan kita ke emblemnya terlebih dahulu ya teman-teman. Yo, kita pakai emblem custom fighter ya teman-teman. Dan saya pilih ini di depan untuk physical attack-nya 3 dan physical penetration-nya 3, dan kita pakai emblemnya Festival of Blood karena setiap dapat kill kita mendapat tambahan spell farm ya. Dan hero itu adalah Lapu-Lapu ya teman-teman. Hero ini sangat menggila untuk sekarang, dimana ultimate-nya sekarang tidak bisa dikenakan CC alias apa namanya ya, ya intinya kebal lah dengan CC. Dan untuk sepatunya saya pakai sepatu warrior boot, kalau banyak ada mage kita pakai sepatu tog boots atau sepatu mage. Dan item pertamanya kita bikin Bloodlust Egg dulu, karena Lapu-Lapu ini adalah hero yang menggunakan skill, jadinya item ini sangat cocok karena setiap menggunakan skill kita dapat tambahan lifesteal karena dapat 20% spell farm. Dan item selanjutnya kita bikin Blade of Despair biar damage-nya tambah sakit di early game ya teman-teman. Dan selanjutnya kita bikin Queen Swing agar dapat tambahan HP dan 15% physical attack dan cooldown reduction-nya teman-teman. Lanjut kita bikin Endless Battle juga boleh untuk tambahan damage kayak gini, atau kalian dalam posisi kalah dan magi musuh sakit, kalian bisa bikin Athena Shield terlebih dahulu ini ya teman-teman. Ini boleh, ini juga boleh ya, terserah kalian dan lihat di situasi di gamenya. Oke, tanpa banyak bacot kita langsung ke dalam gameplaynya. Let's go. Oke guys, kita sudah dapat hero Lapu-Lapu. Sini kita dapat jadi offline ya teman-teman, dan kita di XP line dan berhadapan dengan Barats. Di tim saya ada Cecilion, ada Hylos, ada Hayabusa, dan ada Roger. Dan di tim musuh ada God, ada Gusion, ada Baxia, ada Hilda, dan ada Barat. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini cepat berkembang. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel High Rainbow. Oke, di sini kita farming dulu teman-teman. Ini baratnya agak tengil ini. Wow, kau lempar klakson itu ya. Ya, kita sampah bung. Oke, kita claim minion dulu. Mumpung dia masih kecil kita lawan saja. Kalau dia sudah besar baru dia agak tebal dikit teman-teman. Oke, farming dulu sampai goblok. Kalau belum goblok jangan selesai farming ya teman-teman. Sabar, sabar. Kita cari level 4 terlebih dahulu. Oh, ternyata Roger kita di first blood teman-teman. Oh, klaksonnya sudah besar ini ternyata. Wah, kita dimakan. Tolong. Hei, mau mana kau? Jangan kabur kau. Makan tuh, makan tuh.
apa kau barat. Nah. Yo. Oh, keren sekali gue, Bung. Wah, mantap. Kita dapat kill baratnya. Yo, kita lanjut farming lagi. Clean minion terlebih dahulu. Ah, dan dia masih kayak kecebong nih. Wah, masih kayak kecebong udah pakai ulti. Mana ada rasa, Bung. Kita ambil kelomangnya dulu. Lumayan dapat tambahan tambahan gold lah. Seri-seri. Farming, farming sampai goblok. Farming. Yo, hai, ya. Yo, ya. Ye, masih. Clear minion dulu. Biar tower kita tidak jebol. Kita tunggu barat di mana. Dia masih farming, Bung. Lanjut clearing dulu. Lumayan tambahan XP. Oh, klakson. Sini kau. Ternyata gue sangat berbakat main lapu-lapu ya, teman-teman. Yo, gagal kita nyampah. Tapi gak apa-apa, yang penting dia mengecil sekarang, Bung. Ya, kita lawan lagi mumpung dia kecil. Wah, kan itu yang gue bilang. Efeknya imun ketika kita menggunakan ulti. Jadinya ultinya barat ke-cancel ya, teman-teman. Wah, ini Baxia ngapain ini? Oh, rame. Wah, rame. Untung Gusiannya tidak pas end ya. Kalau pas end, mirip kemungkinan udah mati itu. Iya, kita bunuh lagi barasnya. Kau ngapain? Oh, ada sinar laser, Bung. Sinar ultraviolet kayaknya itu. Oh, tidak dapat kita bunuh Baxianya. Ya, kita mundur dulu isi darah. Oke, kita lanjut farming, teman-teman. Sampai goblok, sampai gamenya berakhir. Yo, ya. Clear minion dulu. Sini kau, barat. Sini kau. Oh, wah, kau berani yang mengeluarkan klakson aja. Untung gue sudah pakai headset, jadinya gue tidak empeng. Ah, jadi kecil kau saatnya. Gue beraksi. Iya, iya, siap. Oh, tolong, saya dimakan. Oh, tidak bisa, kabur dulu. Untung ada pasif, jadi dapat tambahan darah sedikit. Darah putih ya. Kita pancing di komang. Oh, ternyata dia mau maju. Wah, dia mengeluarkan klakson lagi. Tidak habis-habisnya skill klaksonnya itu. Wah, untung saya dapat. Kita pressure terus dia. Wassup, woi, sangat keren gue, Bung, tapi gue mati juga sini. Sudah hidup lagi dan ternyata ada war di sini ya, teman-teman. Oh, tidak, kita di stun oleh god. Ya, jangan kasih kabur Gusiannya, tapi dia biasa kabur. Ya, cicil saja dikit. Aduh, kita kena stun lagi. Ini dinosaurusnya ngapain ini? Oke, tonton videonya terus ya, teman-teman, biar kalian tahu keseruan game ini. Di game ini saya banyak dikeroyok, tapi saya masih selamat karena hero lapu-lapu ini sangat tebal dan ultimate-nya sangat sakit ya, teman-teman. Tonton terus
dan enjoy the video and happy watching.